Dalam rangka melaksanakan percepatan vaksinasi di wilayah hukumnya, Polsek Kota Agung Polres Tanggamus melaksanakan vaksinasi massal di Mapolsek setempat. Vaksinasi ini didukung tim vaksinator Polres Tanggamus dan sejumlah relawan menargetkan 500 dosis vaksin baik pertama, kedua maupun ketiga booster jenis vaksin AstraZeneca. Guna meningkatkan minat masyarakat mengikuti vaksin, Polres Kota Agung juga menyiapkan ratusan liter minyak goreng kemasan yang diserahkan kepada masyarakat yang sudah divaksin. Hasilnya cukup memuaskan, sebab dalam kegiatan yang berakhir pada pukul 16.00 waktu Indonesia bagian Barat tersebut, tercatat 324 dosis berhasil disuntikan dengan rincian. Dosis pertama sebanyak 17 orang, kedua sebanyak 26 orang, dosis ketiga sebanyak 281 orang. Kita melaksanakan gerai vaksin Polsek Kota Agung atas perintah pimpinan dengan pemvaksinan dosis 2 dan dosis 3. Karena masa pandemi ini kita nyatakan belum pernah berakhir. Untuk itu agar yang belum tervaksin agar segera memvaksinkan diri di Polsek Kota Agung. Sasaran berapa hari ini, Pak? Kalau target kita hari ini 500 yang harus kita vaksin, cuman yang mudah-mudahan bisa tercapai. Atas vaksinasi tersebut, Kapolsek berharap vaksinasi Kabupaten Tanggamus dapat tercapai dengan baik dan masyarakat dapat terhindar dari COVID-19. Dari Tanggamus, Lampung, Firwanto, Netral 7, melaporkan.